Mas Bray, selamat pagi. Ketemu lagi sama si ini Siput. Ini gila kilometernya udah 2095 sama 9 km. Udah bensinnya belum habis-habis juga. Ribet dah ini. Pengen ngetes ngisi full tank enggak sempat-sempat. Oh iya, by the way ada yang bilang itu gedein jangan cuma tangki, bagasi juga gedein tuh. Gara-gara bagasinya kecil jadi enggak enak bawanya katanya. Sebenarnya kita mikir sederhana aja. Emang skutik ini dengan harga paling murah, dia ada banyak keterbatasan. Tapi sadar diri ya, ada harga, ada rupa. Nah ini rupanya udah ganteng nih, udah caem. Nah soal bagasi sebenarnya, Next ini bagasinya nggak kecil. Next itu bagasinya nggak kecil ya. Sebenarnya yang kecil tuh bukan bagasinya, cuman nggak muat helm doang. Ya, kalau nggak percaya nih, lihat. Ini bagasi saya isinya apa? Nah, bagasi gue isinya satu, towel, jas hujan, ya. Nih, jas hujan bawahan. Apalagi nitang, obeng, ya kurang. Ini obeng bawaan ada, ini casan, obeng bawaan ada. Ini baut-baut, ini yang belum dipasang. Ini kunci-kunci, ya kunci-kunci ini macam-macam isinya. Buka dulu. Segala rupa kunci, ya ditaruh di tempat kan ibu. Dan terakhir ada ini. Tahu ini apa? Ini buat kalau misalnya ban kempes di jalan, mau nambel sendiri atau cari pertolongan pertama sebelum ketambel ban, ya ini gua bawa gini ya. Jadi sebenarnya bagasi naik itu nggak kecil, cuman nggak muat helm Mas Bray. Ya, kalau mau tahu bagasi yang kecil tuh kayak apa? Mau tahu bagasi yang kecil kayak apa? Lihat nih bagasi yang kecil nih. Nah, ini baru kecil. No, saking kecilnya cuma segini tempatnya. Tapi ini tempat akis ya. Jadi gimana kita berpikir aja, dia cuma ada keterbatasan di soal bagasi karena memang didesain nggak muat helm. Itu Suzuki Next 2. Jadi Siput ini nggak masalah lah bagasi segini. Bisa cari cara, kalau mau yang lebih luga bagasinya beli lebih mahal, jangan cari murah ya. Sekarang udah murah, ditambah ada fitur bisa buat ini, bisa buat nambahin bracket box loh. Jadi kita bisa nambahin box loh, jadi nggak masalah sebenarnya, bukan masalah. Jadi bukan bagasinya yang kecil, cuma nggak muat helm ya, perlu diingat Mas Bray ya. Oke, terus gimana biar bisa muat kayak gini? Penataannya aja, kalau kita bisa nata, ini juga nata asal-asal ya. Kalau kita bisa natanya, ya pasti bisa lah, pincai lah. Kayak gini ya, nih, kayak gini naruhnya nih, asal aja. Lebih tata lebih bagus lagi lu bisa. Nih, ya, tolong dipegangin dong. Dari atas gini. Satu bisa ngapain ya, kita ulangi empat nih, kita naruhnya begini kalau misalnya ini begini dalam, mau ke dalam ini di sini, nanti kenakan aja kalau di sini begini, lipat begini muat di sini, ini lipat di sini. Oke. Oh ya. Nah, tekan aja enggak apa-apa. Frustasi ya. Ya namanya bagasi murah. Motor murah kok. Ya. Rapat enggak? Rapat. Jadi emang gimana kita aja ya, ya Mas Bray. Oke lah, sekian gabut hari ini, pagi ini ya maksudnya.
Yang penting meskipun bagasi kecil nggak masalah tangki digedein, karena emang lebih butuh tangki gede daripada bagasi gede. Kalau pengen bagasi lebih gede untuk di skutik murah ini, tinggal tambahin aja bracket box di belakang ya, top box. Oke, ini gabut sambil mau ngantar anak sekolah, nungguin dia siap-siap. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas. Yuk berangkat. Nah, ini penampakan siput setelah dipasangin tangki gambot buatan India banget. Ini penampakan dari luar nih. Kelihatan enggak bedanya? Ya, rapi banget. Pokoknya jelas banget India banget. Dalam enggak kelihatan bedanya. Cantik banget. Gampang lah, pokoknya nih sekarang solusi buat yang sering bawa barang buat jarak jauh, sering ikat barang di jok. Jadi pas isi apa bensin bakal lebih banyak isinya, nggak terlalu khawatir habis bensin. Oke, pantengin ya update bensinnya netes. Tangki segini ukurannya versus lihat gedenya beda Mas Bray. Pilih.